Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kita beribadah datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun ini dan bulan depan kita akan masuk dalam sebuah musim yang baru. Nah, saudara, tema bulan ini menjadi satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Be like Christ, menjadi sama seperti Kristus. Nah, saudara, pagi hari ini izinkan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita tentang kesetiaan. Mengapa? Karena ada berkat di dalam kesetiaan. Itu yang akan menjadi tema firman Tuhan pagi hari ini. Ketika saya berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini, saya mendapatkan sebuah peneguhan bahwa tahun musim yang baru yang akan kita jalani akan muncul orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki karakter Kristus, kesetiaan. Sebabnya firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah berkat dalam kesetiaan. Saudara, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, banyak orang hari-hari ini berkata, aku ini orangnya setia. Banyak orang menganggap dirinya adalah orang yang setia. Tetapi kalau kita berbicara tentang kesetiaan, sebenarnya seseorang tidaklah dapat dikatakan atau belumlah dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang setia sebelum dia melewati ujian kesetiaan. Kesetiaan itu penting sekali untuk kita melihat akan buahnya. Kita bisa berkata, aku setia karena kita sudah membuktikannya. Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, hal yang luar biasa kalau kita berbicara tentang kehidupan Abraham, bagaimana Tuhan berkata bahwa orang ini adalah orang setia. Dia adalah bapak orang beriman. Sebutan ini tidak diberikan Tuhan dalam kehidupan Abraham begitu saja. Bapak orang beriman, sebutan ini diberikan kepada Abraham ketika kesetiaan Abraham itu diuji oleh Tuhan. Ketika Tuhan minta untuk Abraham membawa akan anaknya ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan hal yang menarik sekali Alkitab kita menjelaskan, didapati Abraham itu taat dan setia. Tuhan melihat akan bukti kesetiaan daripada Abraham kepadanya. Kesetiaan kepada kita kepada Tuhan haruslah kita wujudkan di dalam sebuah bentuk ujian. Hari ini ada begitu banyak kesetiaan kita yang sedang diuji. Kesetiaan kita secara khusus kepada Tuhan. Apakah di masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupan kita hari ini, engkau tetap setia kepada Tuhan. Engkau tetap setia melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan. Engkau tetap setia untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau hari ini tetap setia kepada pasanganmu. Engkau tetap setia kepada keluargamu. Engkau tetap setia kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Pekerjaan, usaha. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan di dalam area pekerjaan, karier, maka salah satu kunci kesuksesan adalah ketika ini kita ini setia. Kesetiaan itu akan diukur dari tindakan yang disertai dengan pengorbanan. Ujian kesetiaan pasti di dalamnya dibutuhkan yang namanya sebuah bukti yang di mana kita ini menaruh akan sebuah pengorbanan di atas sebuah mesbah kehidupan yang kita bangun. Dan itu dibuktikan oleh Abraham. Saudara, untuk menjaga kesetiaan itu mahal. Abraham membuktikan begitu mahal harga yang harus dia bayar, letakkan untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang yang didapati Tuhan setia. Hari ini ketika engkau sedang bergumul, engkau hari ini bahkan engkau berkata, Tuhan, ada begitu banyak hal yang aku harus letakkan. Ada begitu banyak hal yang hari ini aku harus gumuli. Ada begitu banyak hal yang harus hari ini aku bayar dengan air mata, dengan lutut yang aku tanam dalam hadirat-Mu. Engkau tidak akan pernah menjadi orang yang kecewa.
Karena kesetiaan yang dimana diukur dari tindakan yang disertai dengan pengorbanan, itu akan membawa setiap kita untuk masuk dalam promosi atau jalur berkat yang daripada Tuhan. Kesetiaan itu merupakan jalur promosi. Kesetiaan itu merupakan jalur berkat. Ada banyak di antara kita ingin untuk mengalami peninggian. Kita ingin dipercaya lebih lagi. Tapi hari ini dapatkah kita ditemukan Tuhan, kita ini setia. Orang yang setia, hidupnya tidak akan pernah sama. Orang yang setia itu akan dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang siap. Dan orang yang akan diangkat oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Tuhan itu menyediakan akan berkatnya. Tuhan menyediakan upah. Karena dia adalah pribadi yang rindu untuk memberkati akan setiap orang-orang yang hidup seturut dengan kehendaknya. Nah, coba lihat kita satu bagian firman Tuhan yang menarik sekali. Di dalam Matius 25. Lihat Matius 25, judul berikutnya ada perumpamaan tentang talenta. Kita mulai ayat yang ke-14, dikatakan seperti ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, ayat 14 ini ketika membuka akan perikop ini menarik sekali. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata sebab hal kerajaan surga. Dimulai dengan sebuah kalimat sebab hal kerajaan surga. Artinya ini merupakan sebuah pola kerajaan surga yang harus setiap anak Tuhan. Itu bukan hanya kita dengar, kita mengerti, tapi kita harus hidupi. Ketika kita ingin membangun sebuah kehidupan yang berkualitas, maka tidak akan pernah kita membangunnya di luar sebuah pola yang kerajaan surga tetapkan. Nah, dikatakan, saudara, mempercayakan hartanya kepada mereka. Menarik sekali satu kata ini, mempercayakan. Dari kata ini kita sudah tahu, ketika kita ingin membawa sebuah kehidupan yang berkualitas, maka kita tahu hidup itu sebuah kepercayaan. Setiap kita harus memulai dengan sebuah konsep yang benar, bahwa hidup kita ini sebuah kepercayaan. Kalau kita memulai dengan sebuah pengertian konsep yang benar, bahwa hidup ini sebuah kepercayaan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini sebuah kepercayaan. Keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Itu sebuah kepercayaan. Maka kita akan mengambil sebuah keputusan menarik benang merahnya dari sebuah kepercayaan untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Untuk kita yang dapat mengelola dengan baik. Sehingga kita ini siap hari ini untuk menjadi orang yang dipercaya. Kita mulai dari dimensi sebuah kehidupan awal yang Tuhan bangun di dalam kehidupan akan manusia. Kok saudara lihat ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tentunya kita semua bisa tahu sebagaimana hari ini kita ada di tempat ini. Tujuan Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan setiap kita adalah untuk kita ini bersekutu dengan Tuhan. Karena ini penting sekali. Tetapi tujuan Tuhan membawa kita bersekutu dengan Tuhan adalah untuk kita ini mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kebenaran yang mengerti sebuah pola yang Tuhan sudah tetapkan. Untuk bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang Tuhan inginkan. Sebuah kehidupan berkualitas. Tuhan tetapkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di mana Tuhan menempatkan mereka. Firman Tuhan mengatakan adalah untuk memelihara, mengurus Taman Eden. Saudara coba lihat Alkitab saudara dalam Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jelas sekali kita menemukan tujuan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa dalam Taman Eden adalah untuk mengelola dan menjadi penguasa ciptaannya. Di mana Tuhan berkata,
Tuhan memberkati mereka, berkuasa taklukan. Hari ini, tanamkan dalam hidup kita bahwa Tuhan tempatkan saudara di mana Tuhan menempatkan saudara. Di tengah-tengah keluarga, pernikahan, pekerjaan, karier. Kita ini untuk mengelola. Saya percaya saudara, 2021 adalah tahun yang tidak mudah. Tetapi justru disinilah akan kelihatan bukti, buah daripada orang yang mengenal bersekutu dengan Tuhan dan membangun kehidupannya seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan tuh selalu ingin membuat sebuah perbedaan dengan kehidupan dunia. Hari ini jangan gentar dengan musim yang baru 2021 yang akan kita masuk. Orang boleh memprediksi seperti apapun, dunia boleh katakan seperti ini. Tapi dengar apa yang Tuhan katakan. Jadilah orang yang hari ini siap di area di mana Tuhan tempatkan kita dengan sebuah pengertian dan konsep yang benar untuk kita menghidupinya. Saudara, banyak orang ingin hidupnya diberkati. Banyak orang memiliki begitu banyak keinginan. Yang masih jomblo belum menikah berkata, Tuhan, tahun 2021 aku ingin menikah, mendapatkan pasangan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berapa orang berkata, Tuhan, aku ingin 2021 karirku naik, pekerjaanku diberkati, usahaku semakin berkembang. Aku lepas dari lilitan hutang. Aku ingin tahun 2021 untuk aku tidak lagi menjadi kontraktor. Ngontrak rumah sana, ngontrak rumah sini, untuk aku punya rumah sendiri. Tidak ada yang salah, miliklah sebuah mimpi. Bangun mimpimu dengan imanmu kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, aku datang untuk memberikan hidup-hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi mengertilah sebuah konsep prinsip ilahi di dalam kehidupan kita. Jadilah orang hari ini siap untuk mengelola. Kalau dengan apa? Hari ini belajar. Sebelum kita dipercaya untuk memiliki bagian seharusnya, hari ini menjadi milik kita. Belajar hari ini. Kita ini belajar untuk mengelola apapun sesederhana yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berkata 2021 aku ingin mendapatkan jodoh kalau hari ini ya mengurus diri sendiri aja enggak bisa. Bagaimana kita mau punya jodoh? Mempersulit diri sendiri, menyusahkan orang lain. Bagaimana mungkin kita hari ini berkata aku ingin 2021 aku punya rumah sendiri? Kalau hari ini dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita masih ngontrak, tapi kita enggak bisa mengelola dengan baik, merawat dengan baik. Karena hari ini kita ini dipercaya sesuatu yang mungkin menurut ukuran dunia sesuatu yang kecil. Kita belum memiliki sendiri, tapi Tuhan percaya untuk mengelola harta orang lain, mengelola hidup kita. Seorang diri hari ini belajar, saudara. Kelola dengan baik. Karena prinsip firman Tuhan sendiri teguhkan di dalam Lukas 16 ayat 12 berkata, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Perhatikan firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu tidak setia, karakter kesetiaan itu menjadi poin yang penting untuk kita ini menjadi orang yang siap mengelola. Bahkan firman Tuhan dikatakan, Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya apa? Berkat itu bonus yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan setiap orang yang hari ini dapati dia setia. Miliki hari ini, bangun hidupmu dengan sebuah konsep yang benar. Bahwa apa yang hari ini ada dalam kehidupan kita, itu merupakan sebuah kepercayaan yang harus kita kelola
dengan kesetiaan. Maka kita ini akan siap untuk diangkat, dipercaya lebih dan lebih lagi. Coba saudara lihat ayat yang berikutnya, ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Wow, sesuatu hal yang menarik. Kenapa Tuhan ini? Yang dimana firman Tuhan berkata, bahwa sebab hal kerajaan surga, berbicara tentang prinsip kerajaan surga. Tetapi kenapa dipercaya yang 1 5, yang 1 2, yang 1 1? Kenapa kok tidak 5 5 5 2 2 atau 1 1? Ini sepertinya menurut ukuran berapa orang, menurut ukuran dunia dikatakan tidak adil. Tetapi hal yang menarik sekali dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Ini berbicara tentang kapasitas. Setiap kita ini memiliki kapasitas, Tuhan itu tahu kapasitas kita. Jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan, keadilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan berkata masing-masing menurut kapasitas, berarti fokus kita jangan hari ini, kita fokus dengan apa yang ada pada, apa yang ada di tanganku, atau apa yang ada di tangan orang lain. Tapi fokuslah hari ini kepada kapasitas kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa tahu sebuah prinsip untuk kita dipercaya lebih dalam musim kehidupan yang baru 2021. Adalah orang yang setia, yang siap dipercaya lagi, lebih lagi, tidaklah dipusingkan dengan apa yang ada padanya di tangannya, melainkan berfokus pada apa yang dapat ia kembangkan. Saya berdoa hari ini saudara, tidak ada orang fokus hari ini dengan apa yang ada pada orang lain. Fokus kita itu bukan apa yang ada pada di tangan kita, tapi fokus kita itu adalah kesanggupan, kapasitas kita, yaitu berfokus pada apa yang dapat aku kembangkan. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda di tahun 2021. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang siap untuk kita dipercaya lebih lagi. Saudara, kata kesetiaan atau setia di dalam Alkitab itu diterjemahkan dengan trustworthy atau layak dipercaya. Ketika Tuhan berbicara tentang perumpamaan talenta ini, sebenarnya Yesus itu sedang mengajar tentang apa yang dimaksud dengan kesetiaan. Kesetiaan itu sangat berkaitan erat dengan produktivitas. Kesetiaan atau setia itu bukan sebuah sikap yang pasif, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita berkata, aku setia, maka kita bisa melihat dari buahnya, apa yang sudah kita kerjakan. Hal yang menarik sekali, ketika saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sedang ngajar saya secara pribadi, Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi. Untuk Tuhan itu berbicara hari-hari ini, belajar. Setia aja, setia, lebih lagi. Dalam setiap perkara yang aku percayakan kepadamu, kan aku Tuhan yang sanggup membuat sebuah perubahan. Aku akan buat sebuah perubahan kalau aku dapati kamu setia dengan apa yang hari ini aku percayakan padamu. Dan Tuhan itu berbicara kepada saya secara pribadi. Tuhan berkata, kamu tahu, lihat Daud. Daud itu aku pilih menjadi Raja Israel. Bukan karena penampilan luarnya, tetapi karena aku lihat akan hatinya. Aku dapat pasti karakter kesetiaan dalam hidupnya. Tuhan itu memilih Daud, kalau saudara perhatikan, karena Daud itu setia. Ketika dia dipercaya 2-3 ekor kambing domba untuk dia gembalakan,
Dia jagai akan domba. Dombanya jumlahnya dikatakan oleh firman Tuhan 2-3 ekor. Dia gembalakan. Bahkan Alkitab menjelaskan dia pertaruhkan akan nyawanya untuk melindungi akan kambing dombanya dari terkaman beruang singa. Kalau Daud ini malas, dia akan biarkan kambing dombanya jumlahnya 2-3 ekor diterkam singa. Supaya apa? Supaya besok dia tidak ada kerjaan. Tapi orang ini, dia tunjukkan kesetiaannya dengan sesuatu hal yang begitu luar biasa. Dia gembalakan, dia rawat kambing dombanya yang hanya jumlah 2-3 ekor. Dia pertaruhkan, lindungi bahkan pertaruhkan nyawanya. Dan Tuhan berkata, ini orang yang aku dapati, yang siap untuk aku angkat. Tuhan berkata, kalau dia setia dan 2-3 ekor kambing domba, dia pertaruhkan akan nyawanya, dia gembalakan dengan segenap hati. Kalau aku percayakan, aku angkat orang ini menjadi raja atas Israel, pasti umatku akan digembalakan dengan baik. Hari ini, dapatkah Tuhan temukan kesetiaan itu dalam kehidupan kita? Jangan remehkan loh apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ayo hari ini, berfokuslah, kembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kembangkan, berfokuslah kepada bagian ini. Apa yang Tuhan percaya ke dalam hidupku itu merupakan sebuah tanggung jawab. Aku harus mengembangkannya sehingga bisa menghasilkan 30, 60, 100 bagi kemuliaan Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Buat apa kita berfokus dengan apa yang ada di tangan kita kalau kita tidak berfokus pada kesetiaan yang mengembangkan, untuk mengembangkannya. 5 tetap 5. Tapi kalau engkau hari ini mungkin 1, tapi engkau hari ini tidak berfokus dengan apa yang ada pada tangan, tapi engkau berfokus kepada bagaimana aku bisa mengembangkannya, engkau akan lihat sesuatu yang berbeda. Amin. Hidup kita harus mengalami sebuah perbedaan. 2021 harus ada sebuah perbedaan. Hal yang sama bukan hanya Daud. Tuhan ingatkan akan Yusuf. Hal yang menarik sekali, Yusuf ini dipromosikan oleh Tuhan menjadi pemimpin di Mesir. Mengapa Tuhan promosikan akan orang ini di Mesir? Karena dia setia melayani dengan baik dimanapun Tuhan menempatkan dia. Dia lewati satu fase perjalanan yang tidak mudah. Mungkin saudara mengalami, walaupun dalam konteksnya berbeda. Dia dijual menjadi seorang budak. Tapi lihat bagaimana sikap hatinya, kesetiaannya. Dia tetap setia melayani dengan baik sehingga tuannya mempercayakan seisi rumahnya padanya. Ketika dia difitnah, dia harus masuk penjara. Sekalipun dia ada di penjara, karena bukan kesalahannya, orang ini luar biasa. Dia tetap setia. Ini yang luar biasa. Sehingga dia dipercaya. Sekalipun di penjara, dia tetap menjadi orang kepercayaan. Saya percaya saudara, kalau Yusuf itu hanya meratapi, mengutupi akan nasibnya yang buruk yang dia alami, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya promosi daripada Tuhan, menjadi seorang yang diangkat, menjadi pemimpin. Buat apa kita hari ini meratapi apa yang hari ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita, yang hanya membuat hidup kita semakin down, hidup kita semakin lemah, semakin turun. Yusuf sebuah kehidupan yang mengajarkan kepada setiap kita, apapun yang hari ini terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Di masa lalu, hari ini, tapi dia juga ada di masa depan kehidupan kita. Amin. Tuhan ingin lihat hari ini respon reaksi setiap kita. Apakah ketika hari ini engkau sedang bergumul sama seperti Yusuf,
engkau didapati Tuhan setia. Dan Tuhan berkata, orang ini adalah orang yang siap untuk aku angkat menjadi seorang pemimpin. Tuhan itu butuh begitu banyak pemimpin, saudara. Memimpin keluarga, memimpin di dalam departemen pelayanan, memimpin di dalam pekerjaan, di dalam mana? Masyarakat, di dalam pemerintahan. Tuhan itu butuh pemimpin-pemimpin. Tapi hari ini menjadi persoalan. Tidak banyak pemimpin-pemimpin yang menurut kriteria Tuhan itu muncul. 2021, kita harus menjadi, setiap kita menjadi pemimpin, muncul sebagai pemimpin. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, minimal muncul menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Bawa keluarga kita hari ini untuk hidup di dalam agendanya Tuhan. Bawa keluarga kita mengalami sebuah transformasi, sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, kedua kebenaran, dari kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang kita ini bisa belajar untuk dipercaya perkara-perkara yang besar. Yaitu yang pertama, saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada Anda untuk dikerjakan saat ini, kerjakanlah dengan segenap hati. Ketika engkau mengerjakannya dengan segenap hati, maka engkau ini sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Karena fokusmu bukan kepada manusia, fokusmu kepada Tuhan, yang adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Tidak peduli pekerjaan, kepercayaan yang hari ini ada pada kita, mungkin buat orang dunia, buat orang ya berkata, ah enggak ada artinya, terlalu kecil. Tapi justru sesuatu yang kecil buat ukuran orang lain dunia, di tangan kita bisa menjadi sesuatu yang besar, yang akan diperhitungkan, minimal menjadi batu lompatan untuk kita masuk dalam sebuah kepercayaan yang baru, yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Ya. Nah, yang kedua, saudara, jangan berusaha untuk mempromosikan diri. Promosi yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Lihat Daud, lihat Yusuf. Fokus aja hari ini ya, untuk mengembangkan. Kerjakan dengan segenap hati, yaitu dengan kesetiaan. Coba kita lihat, lanjutkan, ayat yang ke-16. Dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uangnya itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Soal perhatikan kata segera pergilah. Kata segera pergilah itu memiliki sebuah arti, tidak menunda-nunda, tidak membuang-buang waktu. Segera pergilah, tidak menunda-nunda, membuang-buang waktu itu adalah kriteria seorang yang setia, seorang yang produktif, seorang yang siap untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Banyak orang kehilangan momentum, kesempatan yang Tuhan bukakan. Kenapa? Karena tidak segera, membuang-buang waktu, menunda-nunda. Dikatakan orang yang dipercaya 5 talenta, dia segera pergi, lalu dia menghasilkan 5 laba 5 talenta. Demikian juga yang 2 talenta. Dia segera pergi dan menghasilkan laba 2 talenta. Orang yang tidak menunda-nunda waktu artinya selalu akan menghasilkan sesuatu. Saudara ingin dalam hidupmu saudara menghasilkan sesuatu atau saudara mandul? Itu sebuah keputusan. Kok saudara hari ini apa yang dipercayakan dalam tanganmu, dalam hidupmu itu menghasilkan laba. Artinya menghasilkan kelipatan. Saudara langsung kerjakan aja. Langsung hari ini kerjakan. Belajar. Saudara, satu hal yang indah yang kita bisa belajar. Kualitas hidup orang percaya itu bukan ditentukan berapa lama kita ini menjadi orang Kristen. Tapi kualitas kehidupan orang percaya itu ditentukan hari ini. Apa yang kita hasilkan? Buah apa yang kita hasilkan dalam hidup kita? Jangan hari ini pertanyakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku.
hari ini apa yang ada di hidupmu, apakah hari ini engkau menghasilkan buah? Maka engkau akan lihat promosi itu datang daripada Tuhan. Tanpa saudara harus mengejar promosi. Tapi kalau hari ini saudara fokus, doa kita bahkan fokusnya, Tuhan, apa yang engkau mau percayakan kepada aku besok? Apa yang hari ini engkau percayakan? Tidak ada sesuatu Tuhan. Kenapa Tuhan percayakan kepada orang itu? Kenapa Tuhan tidak angkat hidupku? Saudara akan pernah lihat sesuatu. Tapi kalau fokus kita ini adalah buah. Dan caranya Alkitab menjelaskan segera apa yang hari ini dipercayakan, apa yang hari ini, apa yang besok saudara lihat, langsung kerjakan. Jangan saudara berkata, aku akan kerjakan hari berikutnya, berikutnya, berikutnya. Saudara lihat, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu selalu menyediakan berkat, rahmat-Nya itu baru. Selalu ada berkat dalam setiap hidup kita sehari lepas hari. Kalau hari ini kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, engkau akan menikmati berkat hari ini. Besok ada berkat yang baru ketika engkau kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Di hari itu engkau akan lihat berkat yang membuat engkau akan kagum. Ternyata berkat Tuhan itu limpah ya. Hari demi hari selalu ada berkat, ada berkat, ada berkat. Saudara coba perhatikan ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanahnya. Di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, hamba yang menerima satu talenta ini sudah nerima paling sedikit. Tapi dikatakan, ya dia sembunyikan uang itu di dalam tanah. Kok bisa berbeda ya? Ini tiga orang hamba daripada satu tuan. Yang satu dipercaya 5, 2, 1. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Tapi yang satu ini kok bisa ya? Dia lakukan sesuatu yang berbeda, sembunyikan talenta tersebut di dalam tanah. Saudara perhatikan, lompat ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ini menjelaskan mengapa perbedaan itu ada. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Saudara, perhatikan ini yang menjelaskan mengapa hamba satu ini berbeda. Dikatakan, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Wow, berani amat hamba ini berkata seperti itu, dan salah lagi saudara. Bukan ke satu talenta yang dipercayakan tuannya kepada dia, itu merupakan milik tuannya. Bukankah itu merupakan benih? Artinya apa? Kita semua tahu bahwa hamba yang menerima satu talenta ini memiliki sebuah konsep yang salah. Dari ini kita mengerti salah satu kunci untuk hidup kita itu berhasil. Adalah yang pertama, ya, pentingnya sebuah pengenalan yang akan membuat kita menjadi orang yang teguh, saudara. Menjalankan sebuah agenda dalam hidup ini. Kalau hari ini saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi, sebagaimana tujuan Tuhan, ya, ketika menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan menempatkan di Taman Eden untuk bersekutu, saudara percayalah, saudara akan menjadi orang yang mudah kecewa dengan Tuhan. Mengapa dari mimbar ini kita didorong esensi kehidupan kita itu adalah bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Supaya engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang akan menjadikan kehidupan kita itu kokoh.
Itu yang membuat kita menjadi anak Tuhan yang strong. Engkau boleh diterpa oleh begitu banyak badai, masalah, tantangan dalam perjalananmu. Menggapai akan mimpimu, panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tapi engkau akan tetap menjadi orang yang setia didapati Tuhan. Hal yang sama. Kenapa ada begitu banyak orang? Ya, di dalam karir, dalam pekerjaan, bahkan di dalam pernikahan, ya, dia itu mudah sekali kecewa dan gonta-ganti. Keluar sana, keluar sini. Bukan berarti saudara kita bekerja tidak boleh keluar. Ya. Tapi terlalu mudah untuk kita ini kecewa dan keluar, berganti-ganti pekerjaan. Itu tidak akan pernah membuat kita menjadi orang yang berhasil sukses. Kalau hari Tuhan percayakan saudara ada dalam sebuah kepemimpinan, Tuhan percayakan saudara bekerja pada satu bidang, di bawah kepemimpinan seseorang, belajar untuk mengenali akan orang yang di mana Tuhan taruh dalam kehidupan saudara sebagai seorang pemimpin. Hal yang sama, di tempat ini Tuhan percayakan kita. Ada kepemimpinan di tempat ini, kita semua digembalakan oleh Pastor Philip. Dan kita tahu Tuhan selalu berbicara melalui pemimpin. Tuhan menaruh visinya. Hari ini kita harus belajar untuk mengenal akan pemimpin kita. Hal yang sama saya belajar untuk mengenal akan Pastor Philip sebagai seorang pemimpin. Belajar mengenal dan mengikutinya. Kehidupannya dengan Tuhan, saya teladani, belajar untuk meneladani. Saya belajar untuk mengenal visi yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya untuk saya mengerjakan. Hal yang sama ketika kita di pekerjaan, di karir. Belajar mengenal akan orang yang kita ikuti. Saudara tidak akan pernah mengalami promosi, dipercaya di bidang saudara kalau hari ini saudara bekerja di Tuhan taruh sebuah di bawah sebuah kepemimpinan seseorang, dan saudara tidak belajar untuk mengenal apa yang dia kehendaki, dia inginkan, mimpinya, prinsipnya. Kita akan berjalan semaunya sendiri. Pasti kita tidak akan menjadi orang yang produktif. Mau tidak mau, saudara. Sama seperti seorang hamba yang dipercaya satu talenta. Dia memiliki sebuah konsep yang salah karena dia tidak mengenal dengan benar akan tuannya. Tuannya ini adalah seorang yang dikatakan ya, mempercayakan satu talenta kepada dia. Itu merupakan benih untuk dilipat gandakan. Tapi dia berkata, Tuhan kejam. Engkau ini ingin menuai. Tapi dikatakan, Tuhan ini ada manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Belajar, saudara. Kenali. Hal yang sama tadi saya berbicara tentang pernikahan, tentang keluarga. Pernikahan itu adalah tujuan pernikahan, pertumbuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dalam pernikahanmu bersama dengan pasanganmu kalau saudara tidak belajar untuk mengenal pasangan saudara. Kalau saudara berfokus kepada kelemahannya dan tidak belajar mengenalnya secara utuh, saudara akan menjadi orang yang kecewa, pahit. Saudara bisa memulai dengan sebuah cinta, saudara berkata, aku ini cinta begitu luar biasa kepada pasanganku. Tapi berapa banyak dibuktikan dalam pernikahan? Hanya dalam hitungan waktu yang begitu singkat, orang yang berkata masuk membangun sebuah pernikahan dengan berkata cinta begitu luar biasa, menjadi orang yang berkata, kita harus pisah, tidak cocok. Tujuan pernikahan itu adalah sebuah pertumbuhan. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh tanpa kita mengenal secara utuh pasangan kita. Justru ketika kita ini mengenal secara utuh, disitulah kita temukan hal-hal yang indah. Kelemahannya membuat kita sadar, oh iya Tuhan, kenapa Tuhan percayakan pasangan dengan kelemahan seperti ini? Karena aku punya kekuatan untuk aku bisa membangun hidupnya. Aku bersyukur Tuhan, pasanganku itu bisa support aku dalam area ini. Aku lemah di sini. Hal yang sama
dimanapun Tuhan tempatkan kita, belajar hari ini. Kenali. Kenali. Rekan kita, tim kita. Belajar untuk kita memiliki sebuah konsep yang benar melalui sebuah pengenalan. Yaitu mengenal orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Terlebih mengenal pribadi yang kita ikuti. Saudara, konsep kalau kita lihat, konsep yang salah yang ada dalam hamba yang dipercaya satu talenta ini, itu menyebabkan hamba yang menerima dipercaya satu talenta ini kehilangan kesetiaan. Bukan hanya kehilangan kesetiaan, tapi juga kehilangan atmosfer produktivitas. Karena ketika dia memiliki sebuah konsep yang salah karena tidak mengenal dengan benar, maka itu menghadirkan dikatakan perasaan takut. Aku takut, maka aku menyembunyikan di dalam tanah. Sehingga atmosfer produktivitas itu sudah hancur, hilang. Bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang berhasil? Bagaimana kita ini mau menjadi orang yang setia? Ketika itu hancur. Saudara bisa temukan ketika ketidaksetiaan itu hancur, hilang. Maka hal yang sama seperti Adam diusir dari Taman Eden yang dipercayakan Tuhan ketika didapati Adam tidak setia. Asal kehilangan akan hak sulungnya, sekalipun itu miliknya yang sudah dipercayakan ketika dia tidak setia. Bagaimana Saul yang dipilih dan roh Tuhan berkuasa atas dia, buat dia menjadi manusia yang lain. Tapi ketika dia kehilangan kesetiaan, roh Tuhan undur hidupnya. Hal yang sama, bagaimana kerajaan Allah itu diambil dari kehidupan umat Tuhan Israel ketika umat ini tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi perhatikan ayat yang terakhir. 19, coba mulai 19. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lanjut ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, perhatikan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, menarik sekali saudara, ayat 21 ini menjelaskan, orang yang setia itu dipercaya lebih banyak lagi. Dan itu yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan umat Tuhan di tempat ini, setiap kita di musim yang baru, itu tahun 2021. Katakan amin saudara. Dan bukan hanya itu dikatakan, masuk dalam kebahagiaan tuanya. Saudara akan melihat tahun 2021. Begitu banyak hal yang indah yang bisa mendatangkan, membangkitkan ucapan syukur saudara. Ya, entah itu tantangan, pergumulan. Karena saudara akan melihat kebaikan demi kebaikan. Kasih setia Tuhan. Berkatnya itu senantiasa tersedia dalam kehidupan setiap kita. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.